Sabara. Alhamdulillah untuk situasi saat ini masih terkendali dan teman-teman para napi masih bisa kami kendalikan dan teman-teman juga bisa lihat sendiri situasinya dalam sudah mulai tenang dan kami coba mendekati beberapa orang di dalam untuk tetap sama-sama menjaga situasi dan semoga masalah ini cepat selesai. Bisa disebutkan kemana pemicunya apa sehingga warga binaan ini melakukan unjuk rasa di Bogor? Ya, jadi masalahnya ini mungkin sejak awal perselisihan antara para napi dengan Bapak Kalapas. Nanti kami coba menengahi, semoga diberikan jalan yang terbaik, perselisihan terbaik antara para penghuni napi dengan Kalapas. Setelah ini, insya Allah kami akan tempatkan personil di sini sampai situasi benar-benar kondusif dan seperti semula. Pagarnya bukan rusak, semuanya lepas ya, lepas. Kaca pecah juga. Kaca ya, kaca jadi ada yang pecah, tapi ya tidak begitu parah. Insya Allah bisa. Apa sempat ada bentrok antar napi atau antar napi dengan penjaga? Petugas lapas. Iya, jadi kalau antar napi ini sudah bisa diselesaikan, insya Allah. Cuman mungkin ini masalahnya dengan Kalapas.